Kamu umurnya kan gak jauh beda dengan 19. Saya ya, 19 tahun kan? Aduh. Kamu putra kedua dari Willy Dozan. Iya. Ya, apakah menuruni bakat dari ayahmu? Ya, dari awal memang udah kelihatan ya. Iya, dari kelas 1 SD udah ikut ekskul taekwondo sama basket. Oh, jadi pertama kali adalah taekwondo yang pertama kali dipelajari. Itu belajar langsung sama papa, biar di sekolah, gratis? Di sekolah. Bukan biar. Oh, di sekolah? Iya, oh, oke. Okay. Tapi sekarang juga udah main-main film kan, Leon ya? Iya, apa, sinetron? Iya, sinetron. Sinetron ya? Oh, bukan cuma bela dirinya doang yang nular, tapi bakat entertainernya juga nular. Ah, itu dia. Oke, ya. Kalau Brandon kan sudah mulai bakatnya kelihatan dari umur berapa, Brandon? Bakatnya kelihatan. Bakatnya udah mulai terasa gitu. Artis. Bukan nggak merasa punya bakat sih, tapi merasa tahu passionnya apa ya. Itu pas umur 13-14 tahun sih. Itu kalau menurut lo, kalau menurut Om Ferry, dia udah kelihatan, ini kayaknya anak nih gede-gedenya entertainer. Dia hobinya macam-macam, suka sepak bola, lalu kemudian berhenti, lalu masuk basket, lalu berhenti. Tapi ketika dia mulai belajar musik segala macam, dia bilang suka nih kayaknya pengen jadi pemusik. Nah itu mulai terjun ke dunia entertain kan. Oh, gitu. Oke.